Mandi di malam hari kerap kali dianggap sebagai kebiasaan yang tidak sehat. Lantaran ada sebagian orang yang percaya bahwa mandi malam bisa menimbulkan penyakit paru-paru dan rematik. Namun mitos atau fakta, mandi di malam hari tidak bagus untuk tubuh. Dikutip dari Kompas.com, menurut Dr. Hendrawan Nadisul, mandi di malam hari tidak menyebabkan rematik maupun penyakit paru-paru. Anggapan yang beredar bahwa mandi malam tidak bagus untuk kesehatan hanyalah mitos saja. Rematik tidak disebabkan dari mandi malam, namun bila seseorang sudah memiliki riwayat penyakit tersebut bisa kambuh dengan melakukan mandi malam. Hal itu karena mandi malam dengan air dingin bisa memicu terjadinya perubahan tekanan udara, sehingga dapat menyebabkan beban sendi bertambah hingga menimbulkan rasa nyeri. Gejala umum rematik diantaranya mengalami rasa nyeri, kaku di sendi, sampai tidak bisa melakukan aktivitas fisik normal. Beberapa hal yang menyebabkan rematik diantaranya bertambahnya usia, pernah mengalami cedera, faktor gen atau keturunan. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Head Official selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.